Oke guys, masih di channel Wanda Panda guys. Nah, di depan kalian ini adalah satu butir yang membuat istri kalian akan bahagia guys. Nah, kalian siapin ya satu butir kamper ini guys. Ini kamper ini akan kita bikin alat kreatif atau ide kreatif dari kamper, akan menjadi alat yang lebih berguna atau barang berguna banget guys. Nah, kalian ancurin pakai tang ya guys ya, biar dia bubuk remuk dan nanti gampang ketika kalian akan satukan dengan yang lainnya guys. Ini kita akan bikin racikan yang membuat terkejut kalian terkejut dan terpana ya guys ya. Nah, setelah itu kalian siapin, ini udah lumayan hancur guys ya. Kalian cari lagi kapur bagus guys. Kapur yang buat anti kecoa dan anti semut ya guys ya. Ini kamper yang buat kamar mandi atau buat mandiin mayat ya guys ya. Wow, serem guys. Nah, setelah itu kalian cari kapur bagus ajaib kayak gini guys. Nah, kapur ajaib ini sangat cocok banget dan sangat ampuh banget nih. Kita akan racik dengan kamper ya guys ya. Nah, ini secuil aja guys. Secuil kayak gini kalian ancurin guys. Kalian ancurin si kapur ini guys. Nah, kayak gini guys ya. Kalian ancurin, kalian jepit-jepit sehingga dia menyebur atau dia melebur guys. Jadi serpihan-serpihan kecil guys. Ini kita akan satuin guys dengan kamper yang akan menjadi ini ya, akan menjadi perpaduan yang sangat anti mainstream dan keren banget guys. Nah, kalian aduk-aduk kayak gini ya. Nah, ini gampang banget kalian bikin, pokoknya di rumah kalian nanti akan tercipta keindahan guys. Wow. Kalian kasih air kayak gini guys. Nah, kalian kasih air dan kalian nanti akan aduk-aduk sampai rata banget guys ya. Nah, kita aduk-aduk sampai rata ya. Ini akan membuat istri kalian bahagia, berbunga-bunga, dan tentunya akan membuat dia senang guys. Karena racikan ini akan spektakuler, buat rumah kalian bersih dan aman dari sesuatu, dari suatu ini ya, yang menjijikan dan menyebalkan guys. Pokoknya kalian akan terkejut ya. Ini ramuan anti kecoa, anti cicak, dan anti semut rang-rang guys. Wow. Kalian tinggal masukin atau siapin wadah guys ya, terserah ya mau botol atau ini, kebenaran ada semprotan minyak wangi guys. Yang kosong kalian masukin ke semprotan ini guys. Nah, ini guys ya. Ini bagusnya kalian saring dulu, tapi ini nggak apa-apa lah, karena nggak ada saringannya, kita langsung masukin kocok-kocok. Dan ini udah menjadi cairan anti kecoa, anti semut, dan anti hama wereng. Wow, seperti buat di sawah guys ya. Ini racikan ini sangat efektif banget ya, membuat kecoa-kecoa di rumah kalian auto ngibrit, auto minggat, dan auto mati guys. Nah, di area sini banyak banget suka ada kecoa guys. Kalian semprotin aja racikan yang kita bikin tadi guys. Ini auto akan membuat ngibrit para kecoa dan tentunya tidak disukai tikus juga guys ya. Ini jadi banyak keuntungannya kalian bikin racikan ini guys. Duh, ini mampet kayaknya guys ya. Kita harus agak dikondisikan dulu guys ya, karena tadi tidak disaring menjadi susah untuk disemprot guys. Kita buka aja guys. Nah, kita kocrot-kocrot aja kayak gini guys ya. Ini coba dimasukin lagi ya. Kita akan coba lagi semprot, kalau nggak bisa nanti kita akan buka ya. Nah, kalian semprot-semprot di area yang banyak kecoa, banyak semut, dan tentunya yang mengganggu ya guys ya. Ini sangat efektif banget, kalian kocrot-kocrotin aja guys. Lama guys kalau disemprot, kocrot-kocrotin di area yang banyak kecoanya guys. Ini auto sangat mempan dan sangat efektif buat kecoa di rumah kalian ngibrit guys, minggat dan pulang kampung guys. Karena racikan ini sangat bau ya, tentunya bisa mematikan kecoa juga guys. Apalagi terkena tubuh kecoa ya, ini auto langsung tepar guys. Kalian bisa coba di rumah dan tentunya membuat istri kalian akan kesenangan, kegirangan, dan kelojotan guys. Karena tidak ada lagi kecoa guys di rumah kalian guys. Ini keren banget ya, kalian di titik-titik tertentu yang kalian semprotkan. Semoga ini bermanfaat, sampai jumpa.